baik kalbeut dileuleuteun maupun mameun termasuk obat dan kosmetik. Selain eta pan ari halal berhubungan sareng agama. Deui ternyata dina proses halal itu menyangkut oge masalah keamanan. Aman dari sisi kesehatan. Jadi bisa dipastikan semua produk yang memiliki label halal itu aman dikonsumsi. Sebab salah satu kategori yang haram itu adalah akan merusak tubuh. Itu yang tawisnya. Misalkan terkena racun haram. Atau napi terkena najis jadi haram. Itu namanya terkontaminasi. Nah itu jadi terus jelas bahwa laberisasi itu untuk beri ketenangan ke orang. Dan ternyata laberisasi halal ini justru dimanfaatkan oleh orang muslim di luar negeri. Cenah Jepeja di Jepang, Taiwan, Cina itu banyak rumah makan maupun rumah tempat-tempat kue kamangan memiliki label halal. Daya ini tuh oke timna di negara mana oke. Dan mereka lebih senang dan lebih walaupun non muslim mengkonsumsi makanan yang memiliki label halal. Karena tadi aman gitu, aman baik dari sisi lain mereka berhenti memperhitungkan syariat agama, aman cek kesehatan. Ukuran eta halal ternyata aman dari sisi kesehatan, jadi oke halal dari sisi keagamaan. Halalan thayyiban. Eta jamaah jumramakoh anu berjogi kauninga mengenai labelisasi sareng sertifikasi. Jamaah jumramakoh semangka orina urantina kaitan sertifikasi halal sareng petunjuk-petunjuk atau nampi informasi-informasi keagamaan mengenai kehalalan sesuatu produk atau nampi tamaman dan lain-lain. Jemaah di rumah hiji agama atau nampi ajaran atau nampi aturan supaya memudahkan dijanakan ilustrasi kayak umpama ibu di sekolah lah. Di sekolah tetangga saya aturan baik kamu orang tua atau berkunjung budak sekolah atau sekolah guru didiknya pegawai. Baheula mah mungkin sadayana ditetapkan aturan teh dibebaskeun. Jadi aturannya adalah tidak ada aturan saja di situ. Jadi bebas. Kusabab ternyata banyak masalah, maka dibuatlah aturan. Seperti contoh di pondok pesantren. Anu rame terakhir pondok Gontor. Rame kusabab aya anu ngaturkeun santrina. Maka ayeuna aya aturan terbaru. Teu meunang nyiwit-nyiwit aja kawat. Jadi aturan itu muncul mengoreksi aturan sebelumnya kan gitunya pasti ya teman. Di sekolah hari tadi daya aturan menalika pun seueur budak anu malapur seueur anu malapur atau anu terlambat atau pakaian anu sakadaek maneh atau sepatuna itu nyung teu pake sepatu atau arah-arahnya maka dibuat supaya tertib. Tak ieu kitu. Syariat Islam itu, Islam itu mengatur, tapi kan mau diatur terjadi umat, tapi kan setelah acana Nabi Muhammad SAW datang, Nabi diutus, itu kan ayah umat sebelumnya, ayah Nabi sebelumnya, nyata Nasrani sarang Yahudi, kata Nabi umat Nabi Daud, mengano cakat mah Nasrani sarang Yahudi.
Waktu zaman Nasrani serang Yahudi mah baheula. Sebetulna nama lamun hoyong jujur-jujuran mah aslinya dina kitab suci Taurat maupun Injil yang asli. Itu seueur larangan tentang makanan, tentang halal haram itu seueur. Tapi kan eta mah agama batur nya. Contoh lah, contoh misalkan anu paling terkenal larangan tentang meminum khamr itu ayat. Larangan berzina juga ayat. Dina ten pemendemian 10 perintah Tuhan dina turak toren ayat. Ngan dilalang gare umatna. Bahkan mereka mah menghalalkan yang haram dan mengharapkan halal. Itu umat Yahudi sanesani harita sebelum Rasul diutus ka terakhir ka kaum jahiliyah kitu nyata. Anu keur ceuk Islam mah halal diharamkeun. Anu justru haram ceuk Islam ayeuna mereka membolehkan sakadaek. Maka turunlah ayat kulumi mafil arti halalan tayyiban wala tatabi wati setan inna ulaku kulu hek dararahan mimafil arti naon wain ayat di bumi halalan tayyiban anu halal jin anu hadik naon wain wala tatabi wati setan jin ulah ikuti hawa nafsu atau perilaku setan. Nah, menurut tafsiran para ulama, jadi perilaku setan yang dimaksud tadi adalah nyaeta makan anu menghalalkan segala cara teh, mengharamkan anu halal, jeung menghalalkan anu haram. Itu harita teh. Maka turun ayat kita. Bahkan kadieunakeun kanggo memahami aturan-aturan agama tentang halal haram, maka para ulama membuat kaidah. Buat kaidah naon? Kaidah tentang kaidah teh aturan atau nabi rumus atau nabi dalil anu dibuat tapi ku para ulama. Jadi salah satu dalil teh tapi kaidah teh anu ngahalalkeun jeung anu ngaharamkeun teh hanya hak Allah, hak Allah. Jadi Allah lah yang punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Maka ayat anu sanes dina Al-Qur'an hurimat 'alaikum al-maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Saur para ulama nafsiran bahwa anu dilarang teh dina Islam sareng opat larangan secara umum. Kahiji bangke al-maitah. Wadamu kadua darah mengalir ke opat tilu daging babi sarang binatang anu dipelincir tidak karena Allah. Eta opat asalam. Kaditena memang aya rinciana. Dari empat itu aya pengkhususan-pengkhususan. Contoh misalkan tentang bangkai ikan aya anu dihalalkeun berdasarkan hadis. Eta bangkai ikan dan make belalang. Berboleh. Terus deui tentang darah yang mengalir. Berarti darah beku mah boleh. Maka aya darah beku teh dan hati dan limpa diperboleh. Kadieunakeun aya wae tarekah. Darah teh dibekukeun. Sebatan teh naon Mas? Darah dibekukeun teh. Lahir abdi. Darah semincang. Tapi dibekukeun. Nah, marus, nah marus, darah marus. Kuma eta ta eta mah abu-abu. Abu-abu teh maksudna antara halal dan haram.
Tapi sebaiknya menghindari kalau berdasarkan teks dia. Darah yang mengalir itu. Jadi kalau beku teh beku secara alami, itu diupayakan, ditarikkan ujang. Daging babi, kumaha disebutnya daging bumbua yang sanesna? Ala tak iya ge, seueur pendapat perbedaan. Tapi untuk masalah memakan tanpa daging, daging babi dilarang. Ada pengkhususan anak, romon darurat ada. Aduroh, adaruroh, namun darurat saya diperbolehkan. Daging babi oke, itu ayah dari kamaman kecuali atau babi entah. Mangga. Saya bicara umum dilarang. Terus segala binatang yang dipotong tidak atas nama Allah. Pan ari memotong tidak atas nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Para ulama berbeda pendapat. Ayat ulama pada umumnya bismillahirrahmanirrahim bereser. Cenah cenah para ulama yang tadi itu sesuai sarang teks basmalah. Ayat bismillahirrahmanirrahim itu kalawan ikut nama Allah anu ar-rahman ar-rahim anu maha pengasih maha penyayang. Mana arek dikuncin pengasih penyayang, maka basmalahnya digentos. Bismillahi Allahu Akbar. Itu eta anu nama Allah. Jadi empat asli nama. Terus anu selainnya kumaha? Selain dari yang tadi dilarang, halal. Gitu. Al aslu bil asya al ibahah eta kaidahna. Segala sesuatu pada awalnya boleh. Sampai ditemukan dalil yang tidak bolehkannya. Cara tadi tak maman. Kamaman anu didamel ku ibu bapa teh kue teh pada asalnya boleh. Kunaon atuh masang di sertifikasi bisi masuk kanu tidak boleh. Maka kada di sertifikasi. Nah tanggal-tanggal mun di sertifikasi nu haram, geus nu haram eta jadi perdebatan. Bisa saja sebetulnya anu dilabeli teh haram. Ngan biasana kecenderungan urang nyirian jalmi anu goreng sarang nyirian jalmi anu sae. Nu raos yang nyirian mana? Dicirian jalmi anu awon disebutkeun pan aya dina Islam tidak boleh disebut-sebut yang kejelekan. Prinsip umumnya dina etika kejelekan itu jangan disebut-sebut, disembunyikan harusnya. Yang disebut-sebut itu kebaikan. Bila menyebut haram sesuatu berarti kurang baik. Maka lebih baik menyebut yang halal. Tapi sebenarnya nama cekundang-undang dia disebutkan secara tegas bahwa Lamun bapak-bapak, ibu-ibu gaduh produk ternyata mengambil dari sesuatu yang haram. Ada bagian atau nabi komponen anu haram. Contoh tadi masalah binatang atau nabi darah mengalir sensor-sensor air bangkit dan sejabatan. Maka disebut dinata produk bahwa produk ini tidak halal. Boleh tenan naon. Itu tenan naon. Misalkan untuk naon kita gitu, produk ke mana? Itu. Taeta tentang batasan-batasan bahwa widikan tadi. Jadi Al-Qur'an mengoreksi perilaku umat sebelum Islam dengan tadi, dengan sebutan empat kelompok yang diharamkan. Dirinci ingkinan atau rincian berdasarkan Al-Quran dan hadis sanes ayat memang sampai 10. Misalkan tentang terutama tentang hewan ternak anu kacekek eta haram. Anu digegea ku binatang buas dari paeh binatang digegea haram. Anu terjerat sang kecekeonya atanapi anu tibebet dan sebagainya anu kecelakaan tapi tersempat dikuncin haram. Dari kianan lebih lanjut tapi tidak bertentangan dengan ayat jamaah hadirin rahimakumullah, nyeretek waktunya.
Urang lagi. Kunaon sabab tadi? Iya. Tadi Islam mengoreksi perilaku sebelumnya sehingga dibuat aturan. Tah ari Islam mah aya dua kategori. Jadi ayat berbentuk suruhan, ayat berbentuk larangan. Melarang. Tadi mah seperti suruhan berarti hurimat dari kemarin pertama larangan diharamkan. Tapi etama berbentuk barangnya atau napi jenisnya. Tak ayat nama aku dah dipelajari ku sebab suur barang jenis mah. Kalau makanan nanti tercetak kada dilabeli, ayat nama dina cara orang menghadapinya atau napi cara orang bersikap mengkonsumsinya. Kita di empat barangnya. Barangnya tenang tadi bangke, terus daging babi itu memang barang jenis. Ayah dina caranya tadi ayat 2 anu berarti di bahasa ini waktusnya ya, tentang larangan-larangan. Dina larangan itu sesungguhnya tersembunyi perintah sebetulnya gitu. Contoh, jadi dina larangan itu sebetulnya tersembunyi perintah. Sebaliknya, dina perintah itu tersembunyi larangan. Aqimi sholat wa ata zakat. Kerjakan atau dirikan sholat dan keluarkan zakat. Berarti di situ ayat perintah suruh mendirikan. Berarti lamun mengerjakan sholat itu dilarang alias haram. Itu karena sih. Jadi hukuman gitu. Dina hukuman gitu. Atau nanti kekir. Hak dan kewajiban. Jadi anu menjadi hak itu menjadi kewajiban lawan. Contoh suami istri. Bapak-bapak memiliki kewajiban menafkahi ibu-ibu atau anggota keluarga. Maka mendapatkan nafkah itu menjadi hak daripada ibu-ibu. Itu kartasnya. Itu aidina masalah hukumah itu. Jadi lawan daripada hak itu menjadi kewajiban bagi yang lain. Atas itu ya. Tadi dina sholat. Perintah sholatnya berarti lamun tengerjakan sholatnya tante jelek. Atau sesuatu yang tidak boleh. Sebab diperintahnya sholat. Itu. Dina ayat cara atau pola makan. Mengkonsumsi sesuatu. Allah berfirman. Kulu wasrobu walatus ribu. Kulu wasrobu itu perintah. Kulu makan banjir, wasrobu minum. Berarti lamun perintah makan yang perintah minum, lamun te makan te minum itu haram. Alias tidak boleh. Kudu makan dan minum itu dalam rangka memenuhi hak kewajiban tubuh, hak tubuh. Tapi walatus ribu, jangan berlebih-lebihan. Lamun kalimatnya jangan berlebih-lebihan, berarti sebaliknya adalah sederhana atau secukupnya. Jadi kata dengan kata lain, makanlah secukupnya. Iwatus itu ibaratnya melarang tapi memerintah, ada perintah di dalam. Itu yang pertama. Anu kedua, tadi anu diunggal di ayat tadi potongannya wala tatabiu tuati syaitan. Ulah mengikuti perilaku setan dina masalah makan dan minum. Sebab setan mah adu mubin, musuh nu nyata. Berarti perilaku setan naon? Mengalujur, ngalajur karena nafsu. Bayang sahapak ngadhar. Mumpung enak ya, apak terus. Tekeng. Berarti jangan tekeng mengikuti setan. Sebaliknya harus menghindari. Anu katilu, jangan menyanyiakeun atanapi ngalebarkeun sepertos dina ayat wa tidak terbahak kubur miskin anu ayat karituna wala tubadir tabdiro ulah ngabubadirkeun kata dina masalah kamu
Koma orang ayeuna nuju jaman seueur anu gempa daripada kautuangan kubadit lebih baik disumbangkan kana nyumbangkeun ka mangan mah kalintang hebatna berdasarkan penelitian Syekh Abdul Qadir Jailani. Saur Syekh Abdul Qadir Jailani, teu aya bentuk kasaean amal saleh anu paling hebat menurut Abdul Qadir ya mah sanes ieu menurut anjeunna, artinya berdasarkan penelitian anjeunna, menurut saya adalah memberi makan. Jadi memberi makan itu sesuatu sedekah yang paling hebat dibanding yang lain. Memberi mobil bagus, bagus. Tapi anu diberi mobil namun teu dahar, aneh ba. Jadi memberi kebutuhan pokok dulu. Karena kita upayakan memberi kebutuhan pokok dulu. Makanan dina Jakarta ge geuning ku Imam Sapeni mah hampir diharuskan pakai kebutuhan makan setempat, ada gandum, ada roti, ada beas. Karena itu ada keutamanya daripada ibu. Anu kaopat jamaah hadirin rahimakumullah, 2 menit teh. Teu kaing mencela makanan teh kumaha, ngejek apa makan kana kada. Aduh, ieu kok pahit teh, da eta teh benar kan. Nah, amis teh kok kitu teh eta teh kaing. Atau pangset teh eta teh teh kaing. Repeh lah lamun kitu mentong di imam. Ieu berdasarkan hadis anu aya dina memang dina Sarah Bukhari Muslim. Ayat Sarah Muslim Ibnu Hajjaj ayat berdasarkan hadis ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu acan kantos mencela makanan sekalipun apabila beliau berselera resep ama lamun teu mah teu aya urang aya sapada makan urang sok aya kitu disajikeun tawa ngomong meser di warung apa pedah mayar teu kenging da eta kan jamaah dina makullah eta rupina anu dilarang pensikapan dan perilaku terhadap kamaman. Mungkin dina kesempatan saya seorang bahas perintah tentang berhubungan sareng kamamana lah kamaman ari anu dilarang parantos namanya kalayan tadi. Setiap larangan itu tersembunyi perintah, aya kaidah usulau. Setiap perintah tersembunyi larangan, artinya bersamaan. Jamaah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan taufik Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga tina mengkonsumsi makanan-makanan diridhoi Allah, selalu makanan halal. Insyaallah sebab makanan halal menjadi energi positif. Emot makanan teh menjadi sari makanan diserap ku oksigen dibawa ke otak. Nah, jadi otak teh adalah hasil yang tawisna dipengaruhi ku makanan. Lamun makananna awon, eta otak teh sok ngaco. Gitu, otak teh ngaco. Jadi supaya otak nanti ngaco, diawali ku asupan makanan yang halal, oke baik dan bergizi. Cenah beja anak-anak orang-orang yang banyak memberi makanan yang sehat dan bergizi, itu volume otaknya lebih besar. Ini berdasarkan penelitian di Belanda. Volume otaknya lebih besar karena lebih besar dia lebih cerdas dan lebih dekat dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Masuk jamaah hadirin rahimakumullah, rupina urang cekapkeun bila itu bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.